bonsai dimanapun Anda berada. Pagi ini saya mencoba untuk melihat programan bonsai waru, karena waru ini bisa dibilang prospeknya sangat bagus, guys. Jadi saya rekomendasikan untuk kalian untuk coba bonsai waru. Waru ini bisa dipecah batang juga ini, guys. Nah, ini contohnya. Sudah pecah 8, guys. Ini udah mulai aku tahap percabangan, guys. Nah, seperti yang kita ketahui, waru ini berdaun lebar, tapi kalau sudah di bonsai bisa sekecil itu, guys. Seperti ini, guys. Mungkin itu dulu, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.